Inilah kes di mana beautician telah merendahkan hairline dengan menggunakan SMP. Dia letak terlalu bawah, hairline tidak natural, nampak seolah-olah V-shape dan tidak nampak natural. Di sini patient ada pilihan untuk sebenarnya membuat laser untuk mengeluarkan ink SMP, tapi patient tidak nak, dia nak buat hair transplant teknik smart FEE untuk mendapat lebih natural result. Di sinilah SMP nampak lebih gelap sikit. Inilah hairline yang baru. Inilah the anterior point, ini lateral point, ini lateral point, dan pada kali ini di hairline kami buat lebih irregularity untuk menyembunyikan SMB di belakang. Kenapa sebenarnya you tambah buat laser untuk buang tu ink? Sebab laser kena ambil banyak session, so I decide to take to smart FEE lah, senang sikit. Matlamat kemarin dalam teknik smart FEE untuk merendahkan dan untuk membuat design yang sesuai dan lebih natural. You rasa macam mana? Saya rasa banyak puas hati. Result is very good. Tak sabar untuk tengok dia full result lah selepas beberapa bulan.